Assalamualaikum Sobat The Movie Blogger, dimanapun Anda berada, kabar baik selalu The Movie Blogger harapkan, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kawan Inggris bernama William Cavendish adalah orang yang menerima kiriman pisang tersebut. Teman William Cavendish yang bernama Joseph Paxton kemudian membudidayakan pisang tersebut di rumah kaca milik di Chatsworth House, daerah Inggris Tengah. Paxton yang juga kepala taman itu menggambarkannya sebagai Musa Cavendish, merujuk kepada orang yang mempekerjakannya. Pisang yang dibudidayakan di Chatsworth itu kemudian dikirim ke berbagai tempat di Pasifik pada tahun 1850-an. Pisang tersebut kemudian berkembang sampai di daerah Amerika Latin dan Karibia. Pisang Cavendish awalnya bukanlah pisang yang dianggap unggulan. Sebab saat itu, berbagai perkebunan pisang di Amerika Tengah ditanami pisang varietas Pink Mike atau Gros Michel. Gros Michel Indonesia biasa disebut dengan pisang ampun. Banyak masyarakat Indonesia yang paham bahwa pisang ampun adalah pisang unggulan, dengan kulitnya yang tebal dan rasa buahnya yang manis dan lezat. Mulai tahun 1890, penyakit fusarium mulai muncul di perkebunan pisang Amerika Tengah. Dengan pelan dan pasti, fusarium membuat pisang layu dan menghancurkan banyak perkebunan. Meski tidak ada tindakan nyata untuk bisa menahan penyakit tersebut. Pada tahun 1950-an, hampir semua varietas Gros Michel di daerah Amerika Tengah musnah diserang penyakit fusarium. Padahal pisang ini adalah kultivar utama yang diekspor ke berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara dan Eropa. Lalu bagaimana para pengusaha pisang itu melanjutkan bisnisnya? Pisang Cavendish mulai ditanam secara luas. Mari kita simak lanjutannya. Karena awalnya pisang Cavendish bukanlah pisang unggulan, pisang jenis ini dulu banyak dibudidayakan. Pada awal tahun 1900-an, pisang Cavendish mulai dibudidayakan dan dijual secara komersial buahnya, meski dalam kapasitas yang sedikit. Hingga pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1950-an, nasib pisang Gros Michel semakin memprihatinkan. Jenis pisang itu hampir punah karena terus dihajar oleh fusarium dan belum ada obat yang bisa menghentikan hama tersebut. Akhirnya, pisang Cavendish dipilih dan dicoba untuk ditanam di bekas perkebunan Gros Michel. Tadinya Cavendish tumbuh dengan baik dan tahan terhadap jamur yang telah menghancurkan Gros Michel. Setelah itu, para pengusaha meyakini bahwa pisang Cavendish tahan terhadap hama fusarium sehingga terus dikembangkan. Selain itu, secara kromosom, pisang Cavendish juga mirip dengan pisang Gros Michel. Keduanya adalah jenis tanaman triploid yang masuk dalam kelompok kultivar AAA. Ini adalah jenis pisang yang terbentuk dari varietas Musa Acaminata. Bentuk pisang Cavendish dan pisang Gros Michel juga tak terlalu beda jauh. Rasanya, meski banyak orang berpendapat bahwa Gros Michel atau pisang ampun lebih lezat, tapi pisang Cavendish lumayan bisa mengimbangi.
Akhirnya, ketika pisang Cavendish ini dikembangkan, ia menjadi salah satu kultivar pisang yang sangat populer dan bahkan dapat disebutkan saat ini Cavendish adalah kultivar yang paling populer dibandingkan kultivar lainnya. Jenis pisang Cavendish. Wikipedia.org/rayapurung. Sebelum pisang Cavendish berkembang lebih jauh dengan berbagai inovasi, varietas pisang ini yang terkenal adalah Dwarf Cavendish Grande Nain dan Lancata. Dwarf Cavendish atau Cavendish kurcaci ini seperti namanya, batang pohonnya pendek. Ia tahan terhadap angin dan lebih mudah ditata. Varietas ini banyak yang sudah dibudidayakan dan bersanding dengan Grande Nain. Sedangkan Grande Nain adalah varietas Cavendish yang kini lebih dikenal dengan nama pisang Chiquita, merujuk kepada merek yang memproduksinya, Chiquita Brands International. Kemudian ada pisang Lancatan atau Masak Hijau. Sebutan nama ini merujuk sebutan pisang di Malaysia yang biasanya kalau matang berwarna hijau kekuning-kuningan, atau di Indonesia biasa disebut pisang Ambon Lumut. Varietas ini tersebar di hampir seluruh Asia Tenggara. Di Indonesia, produsen pisang Cavendish yang paling terkenal adalah Sunrise. Awalnya banyak yang mengira bahwa pisang Cavendish Sunrise adalah pisang impor, tapi faktanya pisang Cavendish tersebut adalah produksi sendiri di Indonesia. Sobat, itulah tadi ulasan tentang pisang Cavendish, semoga bermanfaat, dan simak juga manfaat pisang Cavendish dalam video berikutnya, nantikan hanya di The Movie Vlogger.
ya. Sampai di sini dulu perjalanan The Movie Vlogger di Kebun Pisang Cavendish. Sampai jumpa.